Assalamualaikum. Halo semua, selamat datang di channel Mio Alkafi. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, dan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Pada video kali ini, kita akan membuat bunga dari bola pingpong dan bola gabus salju warna-warni seperti ini. Yuk, mari kita mulai. Untuk membuat bunganya, kita gunakan bola pingpong. Kalau nggak ada bola pingpong, kita bisa bikinnya dari kertas HVS. Kertas HVS kita kepal, kita remas-remas seperti ini. Kita bikin bulat. Seperti ini. Kita bikin bulat ini. Tusuk sate kita kasih roller tip dulu. Bola pingpongnya kita lubangi di sini. Setelah jadi begini, kita kasih double tip. Semua harus tertutup double tip ya. Kita tekan-tekan gini biar rata permukaannya. Setelah itu kita masukkan pada ini bola salju gabus warna-warni seperti ini. Kalau biasanya beli itu sudah dalam kemasan gini. Kita masukkan ke bola gabus warna-warni gini, kita masukkan gini ya. Kita tekan-tekan, kita tekan-tekan gini. Yang belum terisi, kita isi satu-satu. Sambil kita tekan-tekan, kita remas-remas gini ya, biar merekat. Kemudian kita akan mempraktekkan yang HVS tadi ya, yang pakai kertas HVS tadi. Tadi kan sudah jadi kepalan seperti ini. Kita kasih lem, kemudian kita masukkan ini. Kita pakai solasi. Sebenarnya bagus yang pakai bola pingpong,
kelihatan bulat sekali. Ini alternatif lain, kalau nggak ada bola pingpong bisa pakai kertas HVSG ini. Kita kasih double tip seperti tadi. Semua kita kasih double tip ya. Setelah kita kasih double tip, kita ini kita ratakan double tipnya ya, biar tidak terkelompang. Setelah begini, kita masukkan dari sini. Kita masukkan ini ya. Setelah jadi seperti ini, kita kasih daun. Tidak ketinggalan ya, daunnya dari kulit jagung yang berwarna hijau. Seperti ini ya. Hasilnya seperti ini, cantik kan? Terima kasih telah menonton video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum.